aku pernah ingin keren di depanmu. Tulis puisi yang berat-berat, pakai diksi filsuf-filsuf, dirangkai bumbu makna, penghadir surga ke bumi. Tapi katamu kau sedang ngantuk. Tadi banyak kerjaan di kantor. Bos ngajak jalan-jalan, makan-makan. Kau kenyang dengan diskusi-diskusi dan stok belanjaan baju-baju branded. Kau yang ngantuk, aku yang tidur. Aku baca puisi dalam mimpi. Kau tersenyum, tepuk tangan, bilang selamat-selamat. Allahu Akbar segala. Saat terjaga, kau sudah masak nasi, menghidangkan puisi di meja. Aku sudah kenyang dengan mimpi yang manis, kataku. Kau tanya, kau mimpi apa? Ada yang basah di celana. Saat ku bilang, aku baca puisi dalam mimpi. Kau sedang tersenyum, tepuk tangan, dan pakai Allahu Akbar. Setelah makan dan mencium anak, kau pergi ke kantor. Bapak bos sudah menanti di luar. Aku mengacungkan jempol sebagai tanda, bawalah istriku, jangan dipinjam lama. Saat mencuci piring, aku masih ingin keren di depan. Tapi kau sudah